salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Omedia yang bertajuk Alia Iman Bidas Balik Dakwaan Netizen Kata Bapa Tanggung Dosa Dedak Aurat. Anak kepada pelakon legenda Al-Rahim Azmil Mustafa, iaitu Nur Alia Iman, sebelum ini dikejutkan dengan penampilan tidak bertudungnya. Alia yang juga aktif dalam dunia seni itu turut mengakui dia memakai tudung selama ini hanyalah ingin menghormati suruhan bapaknya sejak kecil. Alia juga dengan yakin menyatakan bapaknya pasti akan menerima apa saja yang dilakukannya, walaupun mengetahui arwah tidak gembira dengan keputusan membuka tudung. Sejak itu Alia akan menerima teguran dan nasihat dari netizen supaya kembali berubah menjadi lebih baik. Ada juga individu yang mengatakan tanggung jawab seorang papa yang menanggung dosa anak perempuan selagi belum berkawin. Tampil membalas komen tersebut, Alia menjelaskan bahwa tanggung jawab arwah bapaknya sudah pun selesai di dunia. Tidak cukup itu, Alia turut meletakkan pautan penjelasan mufti tentang dosa anak perempuan ditanggung bapa jika belum berkawin. Bagi Omedia tidak perlu rasanya melibatkan orang yang sudah tiada dalam hal ini, karena Alia sudah besar dan tahu mana yang baik dan buruk. Kita doakan saja yang baik-baik buatnya dan sedekahkan Al-Fatihah buat Azmil Mustafa. Sekian info hari ini dari Omedia.